guys, berjumpa lagi dengan saya, Chani Fitrnafisa di channel TV Daerah. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara untuk menyisipkan atau memasukkan gambar ke dokumen pada Microsoft Word. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Memasukkan gambar ke dokumen Microsoft Word itu sangat mudah. Hanya dengan beberapa klik saja, maka gambar akan muncul ke dokumen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan teksnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita pilih Insert, lalu klik Picture. Nah, kita pilih gambar yang kita inginkan. Setelah itu, klik Insert, maka gambar akan muncul. Bila Anda merasa gambarnya terlalu besar, Anda bisa memotong gambarnya dengan cara pastikan gambar dalam posisi terpilih, lalu klik menu Crop. Setelah itu, Anda bisa mengatur ukuran gambar sesuai dengan keinginan Anda. Bila ukuran gambar sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bisa mematikan menu crop-nya. Setelah itu, kita bisa mengatur posisi gambar dengan cara klik gambar, lalu pilih Wrap Text. Di sana ada beberapa macam yang bisa kita pilih. Oke, kita akan coba satu-satu. Kalau square, maka bentuknya seperti ini. Teksnya akan mengikuti gambar bila kita geser. Kalau tight, seperti ini. Truk pun hampir sama. Square, tight, and truck, semuanya hampir sama. Berikutnya adalah top and bottom, seperti ini. Kalau kita geser, maka teksnya akan menyingkir. Kemudian behind text. Kalau behind text, gambarnya di belakang teksnya. Kalau in frame of text, gambar di depan teks dan menutupi teksnya. Oke guys, sekian dulu tutorial dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di channel TV Daerah pada video yang lain. Terima kasih and see you next time.